Hai, yo, halo, what's up guys. Balik lagi sama gue Vian, dan kita hari ini bakalan mainin lagi Ori and the Will of the Wisps. Ini kita udah sampai di part kedua. Di part sebelumnya kita membantu Ku, burung hantu bernama Ku berwarna ungu, gak punya sayap, untuk belajar terbang. Dan ketika kita menemukan bulunya siapa, gue gak tahu, bulu yang disebut bulunya Kuro, kita diajak terbang oleh Ku, dan ya kita terdampar karena terpisahkan akibat badai. Ya, ketika kita hampir kesambar petir, bulunya yang dipasangin ke sayapnya bagian kanan Ku itu lepas, dan ya kita kepisah. Sekarang kayak kita nyari Ku, dan di dalam perjalanan yang kemarin kita sempat dikejar sama serigala. So ya guys, kalau sampai ke belum, gue mau ngingetin dulu buat kalian yang belum subscribe, subscribe dulu ya guys. Jangan lupa untuk klik bell di sebelahnya supaya kalian dapat notifikasi kalau sampai gue upload video baru. Dan jangan lupa juga untuk like dan share dan teman-teman kalian. So, tanpa basa-basi lagi, let's get into the game. Kita kemarin udah dapat lightsaber atau apalah itu, power of the light atau apapun itu, apa sih namanya? Ya, Spirit Age. Ya, gue lupa itu namanya. ya, ini adalah sebuah pedang cahaya, dan pertanyaan adalah gue sekarang harus kemana? Oh, I see. Ini kayak mesti kita hancurin ya. Nice, ini kayak bisa kena hancur juga. Halo, Bambang. Mau ngapain kamu, ah? Ini juga kayak kita harus lewat sini. Oke, sip. Ayo ma bro, iya karena dia karena duri dong. Lol. Iya. Oke, kita udah matiin landak ungu itu. I don't know what the heck is that. Berarti kayak kita mesti ke atas ini ya. Oke. Let's go. Ini ada kadal yang tak kemarin juga yang kita lawannya pakai. Yang kita lawannya pakai obor. Dia udah mati. Nice. Ini apa by the way? Ada kayak semacam cahaya gini gak sih? Apa ini? Magnet. You have obtained a new spirit shard. Orbs flow to Ori from further away. Press tab to equip. Tab. Ini coba kita equip aja ya supaya. Oh, dari jauh. Dari jauh dia bisa narik ini orbs. Nice. Itu dong dari tadi. Ngapain kamu, ha? Oke, sip. Lompat sini kita dapat HP. Kalau sendiri kita mainnya hard kayak kita tadi udah mati lagi ya. Oke, kita balik sini. Apa ini? What a cutscene, guys. Kucing-kucingnya balik ke kita. The light listens to you. You must be spirit after all. Ternyata kita ini arwah. Ya iyalah, obviously. We Moki thought all the spirits had gone from Niwen. You seek someone. We know a finder. The great one. Great and mossy. Go to the guardian of the marsh. Guardian of the marsh. Qualok will help you find your way. Qualok? Qualok si Sopo. Guardian of the Marsh, find Qualok. Berarti jalannya tuh jauh banget ya. Yang jelas gue yakin kita nggak mungkin lewat sini lagi karena map ini udah ketutup. Berarti kita mesti ya kita eksplorasi aja, oke guys. Let's go. Guardian of the Marsh, find Qualok. Press tab to see quest details. Tap to view the map. Oke, kita masih banyak yang abu-abu. Coba kita telusuri dulu ya. Kalau kita ke bawah sini, oke, nice. Ini bisa dibuka seperti dihajar. Ini juga ada landak. Nice, anaknya mati. Aduh, ini rese juga nih kadal. Sip, mati dia. Ah, dapat apa ini? Orbs. Oke, kita coba turun ke bawah dulu. Kadal lagi dong. Dadah. Kadal nggak tuh, landak kok kadal sih. Sini gue mesti ngapain nih by the way? Gue mau ke sono. Berarti ini kayak memang perlu gue ambil. Shift to grab and move objects in the push or pull. Oke. Kita mesti dorong ini ke atas sini seperti. Dorong. Oke, sip. Dorong. Nice. Dah, sip, bisa lompat sini kita. Dan kalau kita ke bawah sini ada apa? Dapat HP lagi. Nice. Kalau gua ke sono bisa nggak? Nggak bisa ya. Sini ada apa sih by the way? Bentar. Kok pagarnya ketutup? Oh, gua bakalan lawan ini loh, ya. Siap. Kelar, cepet. Aduh, disentuh doang gue kena ya. Ai. Ma bro. Sip, nice. Kelar. Cepet ya, kalau easy cepet ya. Kalau seandainya normal atau hard gue gak tau ada tuh gimana ceritanya. Oke, let's go. Kita harus turun ke bawah sepertinya. Lompat di sini, dapat apa? Ada ini bro. Hai. You wanna mess with me, eh? You wanna mess with me, eh? Oke lah, let's go. What do we get in here? Oh, ada power lagi. Press E to absorb the light. Tadi itu kita dapat powernya ini. Sekarang kita power apa yang bakal kita dapat dari pohon ini, guys?
Damn! Double jump, you've gained the new ability, press space to jump, then space again to go even higher. Nice! Sekarang kita punya kemampuan untuk double jump ya. Nice one, berarti kita bisa ke sono. Ada apa ini? Apa nih? Sticky! You've gained a new spirit shard, or it sticks to walls, press tab to equip. Ya jelas lah, equip lah. Sayang banget kalau nggak di-equip. Kan lumayan, jadi kita nggak perlu manjat-manjat ini kan, bisa ya? Nah iya, kita nggak perlu lompat-lompat buat manjat-manjat tembok berarti ya. Oke, nice. Kita lihat dulu mapnya udah kelar belum ya? Ya di sini udah kelar ya berarti ya. Kita coba lewat sini. Kita belum ke bawah sini ya. Kita coba ke bawah situ kok gitu ya. Oke lah, ini kita belum bisa turun ke bawah sini ya. Nggak bisa apa? Ya nggak bisa. Tekan S dan spasi pun tetap nggak bisa lompat ke bawah guys. Berarti kita emang mesti lompat sendiri secara manual. Minggir kamu kadal. Nah mati lu semua. Sip. Ini juga sama ya kadal. Matilah koe cu. Oh itu ngomong-ngomong ada ini ya apa? Ada kayak apa sih? Tuas gitu di sini loh. Coba shift and grab to hold. Oke. AD push to pull, oke. Okay. Oh, dia turun di situ berarti ya. Kayaknya kita nggak bisa turun lewat sini ya, nggak bisa. Berarti kita mesti lewat atas lagi ya. Oke okay guys, kita udah nyampe di atas sini. Di situ ada landak sebelum dia ngapa-ngapain. Mending kita matiin dulu. Okay, nice. Ya kita dorong batunya kayaknya. Oke okay, go, kita dorong batunya. Di sini ada laser yang gue yakin kalau kena kita yang mati pasti. Oke okay, dorong terus. Sampai nutup. Oke, udah sip. Oke, dapat satu keystone. Nice. Berarti kalau seandainya emang kita nggak dapat double jump tadi itu, kita nggak bakal bisa nyampe sini dulu ya. Karena nggak akan bisa buka tuasnya juga. Hei ya. Oke, nice. Dah, kita udah sampai di sini. Kita udah nggak perlu balik ke bawah lagi ya. Let's go. Kita cek mana yang belum kita eksplorasi, guys. Di sini udah semua apa nih? The heck is this? The heck is this, yo? The light from the wells runs all through New End. It joins, it heals, it heals, it heals. Berarti emang tujuannya kita di sini itu kita buat nge-heal ya. Press 1 to activate the spirit well to restore life and energy. Game saved. Masa kita nggak save di situ sih? Di sini bukan sistem auto save ya? Kalau sampai kita pindah-pindah tempat ya nggak sih? Oke, sekarang mana lagi yang belum kita eksplorasi guys? Di sini udah kelar, berarti tinggal yang kiri ini ya. Kita naik dulu ke atas, terus ke kiri kalau gitu. Hiat. Oh, dia yang bisa ngeluarin duri rumahnya. Nice. Hiat. Tar, di sini kita udah. Ini tuh ngomong bisa. Oh, bisa dihancurin rumahnya. Oke, coba kita lihat ya, mana yang belum kita eksplorasi, yaitu di bagian sono. Sip. Let's go, my friends. Ada kadal dong. Durinya hampir keluar. Nice. Apa lagi nih, ampun. Ini kamu. Sip. Oke, okay, hancur. Nah, coba kita ke sini. Sepertinya ada sesuatu di balik sini ya, kasih. Oh, berarti ini emang tempat kita mesti masukin keystone-nya ya. Dan seperti kita kurang satu lagi keystone-nya guys. Kita butuh berapa sih? Kalau gitu kita cari mana yang belum kita eksplorasi. Yaitu di daerah sini guys. Gimana cara eksplorasi ya by the way? Aduh, puyeng juga gue. Oh, ini kayak bisa kita naikin deh. Ah, nice. Oke, okay, let's go. Naik sini. Ada apa ini? Oh, keystone-nya ada dua. Oke, okay, siap. Kelar. Udah dong, gitu doang. Itu insert the keystone. Satu lagi, oke, okay, kebuka. Nice, one. Tapi masalah di sini tuh kan air, bukan apa namanya, air dong, racun kan? Oh, double jump cukup ya. Oke, kita naik ke atas sini, double jump lagi, let's go, halo. Minggir kamu. Let's go, my friend. Nice, nyampe. Kesono. Iya, let's go. Tadi kayak gue sempat kena durinya dikit ya, tapi nggak kena ya, udahlah nggak apa-apa. Iya. Nah, di sini seperti ada jalan baru, guys. Iya. Aduh. Kamu bikin gua ketusuk ya. Suwe emang. Oke, di sini udah cuma gitu doang. Jadi gua masuk ke situ tuh cuma buang-buang keystone, guys. Tapi tunggu deh, kayak sekilas gua nggak ada jalan lagi deh tadi di bawah sono ya. Di bawah sini ini ada jalan lagi di atas sini nih. Gua nggak tahu apakah ini bisa dihancurin. Nah, kan bener kan bisa dihancurin. Nice, nice, nice. Oh, ada lumut. Bisa dilompatin. Hampir kena.
Okay, let's get up. Aduh. Yelah. Okay, nice. Ngapain kamu, ah? Wait. Oh, dia bisa meledak rupanya. Untung gua langsung lompat sono ya. Iya. Bentar deh, kalau gua mau naik ke atas sono gimana dong caranya? Kayak gua bakal dapat ability baru ya di situ sini ya berarti nanti. Oke, apa ini? Life cell fragment. You found a life cell fragment. Collect one more to increase your maximum life. Oh, dapat life fragment rupanya. Aduh. Gimana ceritanya coba? Oh, emang tinggal lompat tuh, weh. Abaikan lah kalau gitu. Oke, sip. Hah. Salah dong, gue malah lompat ke racun malahan. Gimana sih? Kalau gue lihat sini ada apa? Coba kita lihat map mana yang belum kita telusuri. Oh, di sini udah. Berarti dia sih tinggal balik ya. Oke, bagian sini sekarang udah gue lewatin ya. Kalau gitu gue mau ke sini nih. Gue mau cek dulu di sini ada apa. Masalahnya gimana caranya? Oh enggak, kita bawa dulu ya. Nah, sip. Nah, di sini ada kayak semacam kayu, nggak tahu buat apaan. Oh, berarti tinggal lewat ke atas ya. Emang mesti lewat bawah sini dulu berarti. Hai. Let's go, my friend. Oke, kelar. Nah, sip. Lah, cuma gini doang. Gua mesti naik ke atas kah? Oke, berarti bagian bawah udah kita telusurin semua ya. Sekarang kita naik ke bagian atas. Ya guys, game ini kayak lebih banyak eksplorasi ya. Kalau seandainya lebih banyak eksplorasi apa mendingan gua live streamin aja kali ya. Kalau seandainya Senin, Sabtu, Minggu gitu kan, terus kita move on ke game lain yang lebih ke arah chapter gitu kan. But itu talk to Moki. Are you a spirit? Then tremble, spirit, you stand before Mok the Brave. Mok the Brave, yeah. It's not very convincing, I know, but I'm brave, or I would be with a trophy. A trophy is like a howler's skull, or just a fang, if that's too heavy. I heard the howler fighting to the east. Maybe it dropped one? A little braver. New side quest, find a howl fang near you to fight the howl. Coba kita kasih dulu ya, kalau gitu. Iya! Mati kamu kadal! Tunggu, kita mesti naik ke atas sini ya berarti. Oke, ini double jump di sini, nice. Aduh. Iya, let's go. Udah, sip, naik. Bentar, terus ini ceritanya gue mesti lompat ke... Oh, ada lompatan di situ lagi. Hampir gue kena duri, sip. Oke, nice. Ke atas sini ada apa? Halo. Howl Fang, you know, find request item, a fine trophy for a brave Moki. Oke, siap. Give the Howl Fang for Mok the Grave. Mok the Brave, oke lah. Ceritanya buat apa gitu kita ngasih Mok the Brave gitu kan? Bukan dia juga yang dapetin ininya. Bukan dia juga yang dapetin taringnya gitu kan? Yang dapetin tuh kita gitu kan? Yang bisa nyerang juga kita gitu. Dia emang gak apa-apain. Kalau ketemu sama serigala juga mati dia dimakan. Kita ngobrol sama dia. A Howl Fang! None will doubt the Mok the Brave now. This is for you, I am brave but I'm also generous. Dia ngasih apa? Apa tuh? Gore-like ore. You find some ore, a clever craftsman could use this to repair structures. Bentar, repair structures? Kalau ada yang disebut dengan repair structures, berarti kita bisa melakukan sesuatu nantinya. Tapi masa kita nggak bisa kesini gitu kan? What the heck am I supposed to do now? Gitu loh. Kalau di atas sini nggak bisa, kita mesti lewat ke atas sini ya berarti. Masanya lewat ke atas sononya gimana ya? Oke okay, guys, yang gue bingung adalah kita disuruh ke sini, Guardian of the Marsh. Tapi masanya di sini lagi di atas sini kayaknya ada jalan yang gue juga nggak tahu gimana cara nyampainya. Dan ya guys, berhubung kita rekaman juga udah cukup lama, jadi kita ending dulu episode di sini ya guys. Kalau kalian suka sama episode kali ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Kita bakalan ketemu lagi di next episode. Thank you for watching, happy gaming, and bye-bye.